Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif. Dan seperti biasa pemirsa, senantiasa kita akan ngobrol bareng ya orang-orang para muslim yang insyaallah akan memberikan inspirasi buat kita semua. Dan di kesempatan kali ini, ya kita kedatangan tamu seorang owner ya dari Rihla Store. Dan siapa yang tahu bahwasannya ternyata kehidupan di dunia ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan cobaan dan lain sebagainya. Ada yang dicoba dengan hal yang kemiskinan, ada yang dicoba dengan hal yang harta yang banyak dan kekayaan. Nah, untuk itu langsung aja kita akan sapa dulu ya, ada Bang Fahmi. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Owner dari Rihla Store ya, luar biasa. Rihla Store nih sekarang nih pemirsa nih, sudah ada cabangnya di mana aja Bang? Di Medan? Ya, di Medan kita ada di STM, terus ada di Jalan Kasuari. Ya. Kalau yang di luar kota ada di Banda Aceh dan Tebing Tinggi. Masya Allah. Dan Rihla Store nih pemirsa, itu adalah produk-produk yang dijual adalah herbal, oleh-oleh khas haji dan umroh dan lain sebagainya ya. Yes. Masya Allah. Oke, Bang, sebelum kita beranjak ataupun kita ngobrol berkaitan dengan Rihla Store, ini mau tahu dulu nih Bang, ya kehidupan dulu nih ya. Boleh ya, boleh ya. Boleh, agar boleh. Bisa jadi pelajaran lah buat para pemirsa-pemirsa semuanya. Katanya dulu pernah kerja di salah satu bank konvensional. Iya, benar Ustaz. Dari mulai tahun 95. Bang, kalau kita tahu tuh biasanya kalau masuk-masuk ke kerjaan gitu dulu mungkin agak apa ya, elit kerjaannya seperti itu Bang. Mohon maafnya, apakah dulu Abang ini termasuk dari keluarga yang lumayan sehingga bisalah masuk ke sana atau gimana sih? Ceritanya gini, kalau dibilang dari keluarga yang lumayan, enggak juga. Kita ada 7 orang bersaudara, saya laki-laki paling besar. Ayah saya kerjanya hanya di pabrik waktu itu. Enggak kebayang juga, tamat SMA tuh juga saya enggak tahu mau kemana. Ayah saya juga enggak pernah tanya, nanti setelah SMA kamu kuliah di sini ya. Enggak juga gitu. Jadi enggak ada kepikiran mau ngapain. Jadi selesai tamat SMA, saya enggak tahu mau ngapain. Waktu itu juga saya sebagai jual koran, jual majalah gitu kan. Di jalan-jalan atau gimana? Naik sepeda. Naik sepeda, nganter-nganterin, setelah itu baru di pinggir jalan gitu. Itu mohon maaf nih Bang. Jual koran itu ngilangi suntuk, hobi, atau memang kebutuhan sebenarnya? Kalau dibilang kebutuhan, kebutuhan. Karena waktu itu mulai dari kelas 2 SMP kan saya udah kerja nih. Mulai kerja bantu paman di toko. Karena kami bertujuh, kalau saya nggak sekolah waktu itu mungkin, nggak kerja waktu itu mungkin saya nggak sekolah mungkin waktu itu. Jadi kebetulan sepupunya orang tua saya tuh ada di salah satu bank konvensional itu. Terkenal lah. Terkenal banget. Jadi dia tanya, ada gak kerjaan buat si Fahmi? Gitu katanya. Oh ada. Datang aja pagi-pagi, bawa lamaran, ikut saya ke Tebing Tinggi. Itulah mulanya. Tahun 1995. Dan asli Tebing Tinggi dulu? Enggak, Medan. Oh di Medan. Berarti ikut ke Tebing Tinggi lamar dulu. Iya. Dan ketika itu lamaran langsung? Ya langsung ke... Ya itu tadi. Memang the power of orang dalam ini dari dulu memang. Oke, okay. Jadi dulu jabatan pertama sebagai apa sih Bang? Jabatan pertama dulu kita ya biasa dari niti karir kan memang dari bawah kan. Biasa dari teller. Tellernya dulu juga ada kas mobil, jadi kita keliling-keliling di kota Medan, kota Tebing Tinggi, Perbaungan, sampai dengan Indrapura, sampai dengan jauh gitu lah, keliling. Nah itulah dulu. Berapa tahun dulu Bang kerja di sini? Sampai resign. Iya. Sampai resign berarti sekitar 1995 sampai 2019, sekitar 21 tahun. Dan jabatan terakhir? Jabatan terakhir saya di level pro manager waktu itu. Jadi
yang lumayan lah. Boleh tahu lah kisi-kisinya, gaji dulu. Sempet berapa dulu dapat? 19 juta lebih lah gitu. Wow, 19 juta lebih. 19 juta lebih. Ya, belum bonus lagi. Setiap April bisa dapat sekitar 5 sampai 6 bulan gaji. Bulan Ramadan akhir hari raya kita dapat 2 bulan gaji. Lumayan. Akhir tahun ada tunjangan. Akhir tahun dapat 2 bulan gaji, lumayan lah. Banyak ya. Gimana? Siapa yang enggak tertarik nih pemirsa? Gaji berlipat-lipat gitu. Tapi mohon maaf nih, Bang. Rela ditinggalkan semua itu. Ngaji, Pak. Kenapa harus ngaji, Bang? Kalau enggak ngaji dulu kan enggak tahu gitu. Kalau enggak ngaji berarti enggak tahu gitu. Terus awal-awal ngaji dulu, Bang, apa memang dulu dari awal itu sudah ngaji? Atau kapan mulai masuk ngaji dulu? Sebenarnya mengenal agama kita udah tahu lah gitu, ada ngaji kayak biasalah gitu, ngaji. Terus saya kenal salah seorang ustadz yang kebetulan sering ke rumah saya dulu juga gitu kan. Terus nggak berapa lama kenal juga sama teman-teman di Tebing Tinggi. Kalau mungkin pemirsa tahu, dan juga itu dibangun sama Yayasan Arisalah juga, Masjid Imam Syafi'i. Disitulah saya kenal Manhaj ini. Jadi disitulah rutin ngajinya di situ. Oh. Disitulah kita tahu bahwasanya ini hak, ini benar, ini ya, disitulah saya nggak tahu. Jadi awal-awal ngaji dulu, Bang, itu dari keluarga gimana, Bang? Keluarga. Awalnya kalau ya, keluarga setuju aja, Abang ngaji. Setuju aja. Ya sekeluarga lihat kita ngaji kan, ya senang-senang aja. Taulah kalau kehidupan ya pekerja bank gitu, pekerja bank, ya nggak semua lah pekerja bank, tapi kan kadang-kadang ya kayak gitu, dilihatnya kita ngaji ya alhamdulillah bisa ngaji gitu kan. Insya Allah. Nah, itu. Dan bisa terus istiqomah di ngaji itu. Insya Allah. Tahun berapa dulu mulai Bang ngaji? Masih ingat? Mulai ngaji 2019, saya resign mungkin 2 tahun belakangan, berarti 2017-an gitu. Oh, 2017-an. Di situ ngaji. Ya. Terus dijelaskan masalah hukum-hukumnya, mulai muncul gejolak. Yeah. Tapi biasanya, Bang, ada orang ya, mohon maaf ya, ketika disinggung masalah itu, akhirnya dia, nggak bener ngajinya nih, keluar. Yeah. Pertanyaannya, kenapa Abang bisa istiqomah, walaupun ketika itu dibilang pekerjaan Abang, mohon maaf nih, itu nggak halal gitu. Yeah. Kok bisa tetap istiqomah? Kalau itu 2 tahun. 2 tahun pergolakan dalam itu. Pertama kali saya ngaji, saya ketemu dengan Ustaz Amjad, mungkin Ustaz Amjad. Kebetulan beliau ngajar kitab Tauhid waktu itu. Setiap malam Jumat, jadi saya datang. Terus teman-teman waktu itu juga di lingkungan kita memang selalu ingatkan kita bahwasanya pekerjaan kamu itu bukan yang diridhoi, malah diperangi kan, gitu kan. Itu kan 2 tahun terus berkejolak, terus berkejolak. Sampai pada akhirnya istri, malah anak-anak juga bilang ke saya gitu, kapan lagi ayah resign? Gitu. Dan salah satu anak saya juga, kalau ditanya orang tuanya misalnya kerja di mana, di bank, dia bilang, ana malu ya, katanya gitu. Jadi kapan ayah resign, katanya gitu. Jadi, sampai akhirnya juga istri saya bilang, waktu terakhir saya kerja, dia bilang, kan saya harus pergi keluar kota setiap hari, setiap pagi, dia bilang. Saya bilang, doain saya ya, saya mau kerja nih, pergi gitu. Nah, yang dia bilang, yang sampai sekarang saya ingat, apa yang mau saya doain ke kamu, katanya. Itu kata istri? Ya. Kamu tahu tempat yang kamu kunjungin itu, dosanya sekecil-kecilnya itu berzina sama ibu kamu, katanya gitu. Itu yang membuat saya langsung, iya, ini nggak benar. Nah, itu nggak berapa lama setelah itu, ya saya putus kantor, resign. Masya Allah, artinya sempat bergejolak selama 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Oke, sebelumnya nih, Bang, ya, itu kan kita udah tahu hukumnya nih, ya awalnya. Dan selama 2 tahun dijalani, pasti ada gejolak-gejolak itu. Apa yang buat Abang ragu untuk ketika tahu ilmunya itu langsung ninggalin? Apa yang buat Abang ragu? Ragu untuk
meninggalkan pekerjaan itu dari awal? Ya pasti gaji tadi. Satu kayak mana ya, anak-anak saya udah nyaman dengan kehidupan ya dibilang berlebih nggak juga lah, tapi kehidupan yang kita bisa lah sanggupin apa yang mereka minta gitu kan. Karena bagaimana setelah ini gitu, bagaimana setelah kalau misalnya saya nggak ada pekerjaan, saya dapat dari mana nih kerjaan? Nah itulah yang membuat ada itulah, ada pergolakan gitu. Masya Allah. Masya Allah, apalagi gaji sudah besar. Lihat ya, anak pun udah pada sekolah. Anak berapa? Tiga. Laki-laki semuanya. Laki-laki semua penerus bangsa. Insyaallah. Ya. Dan alhamdulillah, ketika abang memutuskan untuk resign, keluarga sangat mendukung semuanya. Alhamdulillah, Sat. Oke. Dari orang tua mungkin, atau mungkin dari pihak abang, kakak dulu gimana? Alhamdulillah, nggak ada yang nentang atau bilang, kan sayang Fami, kan sayang gitu. Alhamdulillah nggak ada yang menentang itu. Waktu saya putuskan itu, mereka mendukung. Dan ibu saya, almarhumah, rahimahullah juga mendukung itu. Ayah saya juga mendukung itu. Malah mertua saya juga nggak ada komen sedikit pun, ya terserah kamu. Mereka nggak takut ini menantuku nih resign ini bakalan apa ini, gunjang-ganjing nih kayak apa anakku nanti nih. Ya, itulah mungkin. Itulah yang mungkin Allah berikan kekuatan buat kami. Dari sosial gimana bang? Mungkin dari masyarakat, mandang, ini mohon maaf nih, si Fahmi ini gimana sih? Bodoh banget sih, gaji udah besar. Udah pasti lah, Ustaz. Teman-teman juga bilang begitu kan. Sebelum resign, waktu surat kita bikin kan, mereka juga, janganlah kan gitu kan, teman-teman pada datang, manajemen bank juga datang, jangan katanya gitu, kan sayang. Bagaimana nanti kalau istri kamu sakit? Bagaimana nanti kalau anak-anak kamu sakit? Dari mana kamu dapat uangnya? Ya begitulah. Hal yang ditakut-takuti. Iya. Supaya abang gak keluar. Iya. Biasalah itu kan. Nah, tapi memang tekad abang ketika itu 2 bulan. Bismillah waktu itu. Gak ada ragu-ragu. Karena Allah bilang, Sat. Masya Allah. Dijamin. Dan ya, kalau kau tinggalkan karena aku, akan kuganti dengan yang lebih baik. Itu, Sat. Masya Allah. Dan ternyata? Alhamdulillah. Allah. Jadi ketika resign, pertanyaannya, apakah abang sudah terpikir setelah aku keluar ini yang bakal aku lakukan? Atau sudah ada sebelumnya cadangan, abang sudah siap kalau keluarnya udah ada ininya? Ya. Di jualan itu kan memang udah dari sejak kecil kan memang, memang itu memang kayak kerjaan juga dari dulu. Jadi waktu sebelum resign juga di kantor memang kita jualan juga, Ustaz. Jualan. Apa aja saya jual? Bukan koran ya? Dulu kita suka jersey misalnya gitu kan, nah, saya jual kemana-mana gitu, terus ketemu sama teman-teman ada yang bisa dijual, saya jual gitu. Jadi dan terakhir itu ketemu sama teman sebelum saya desain tuh mungkin 2-3 bulan sebelum saya desain, teman ini nawarin sama saya ada satu kontainer kurma sukari katanya gitu. Dan eventnya itu mau masuk Ramadan. Kamu mau jualin? Itu dia bilang. Saya langsung, ini cuan nih, kan gitu. Karena waktu itu juga, karena ambil sukari dari Medan, dan saya jual-jualin. Ambil 3 kilo, 1 box, saya jualin setengah-setengah, seperempat-seperempat, saya jualin. Ini dikasih satu kontainer, gitu kan. Ini cuan nih. Saya telepon, yang saya tempat saya beli. Itu belum keluar dari BCA nih kan. Saya telepon, harga berapa gitu. Terus pertama kali deal saya bisa keluarin 1 ton sukari waktu itu. Wow. Alhamdulillah. Jadi kalau hitung-hitungannya alhamdulillah, karena waktu itu harga komunitas itu kan memang lumayan gitu, marginnya juga lumayan. Alhamdulillah, itulah yang pertama kali saya jual. Selanjutnya dalam hampir 2 pekan saya habisin barang dia 1 kontainer. Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Berarti ini jalan ini Allah buka ini. Iya. Dan itu juga yang mungkin tekad, udahlah keluarin aja. Keluar aja lah gitu. Biar fokus jualan aja. Masya Allah, itu alasannya. Oke, bang kita rehat dulu bang. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut kembali dan melihat salah satu sampel dari toko abang. Masya Allah. Boleh ya. Oke. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini, kita akan kembali lagi ngobrol bareng Bang Fahmi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Masya Allah.
Nah pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Muslim Inspiratif, dan kita masih ngobrol bareng Bang Fahmi. Tadi di awal kita sudah ngobrol berkaitan bagaimana lika-liku kehidupan beliau, gaji cukup tinggi dan beliau tinggalkan itu semua karena ya konsekuensi akhirat yang sangat mengerikan. Ya, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah membuka 4 cabang ruko, yaitu Rihlah Store. Ya, terkenal di Medan, ya ada 2 cabang, 1 cabang lagi ada di Tebing Tinggi dan 1 cabang lagi ada di Banda Aceh bersama Bang Fahmi, Masya Allah. Oke, Bang Fahmi, akhirnya tadi kita ngobrol bagaimana lika-liku abangnya. Dan akhirnya abang memutuskan untuk lebih fokus berjualan. Dulu awal berjualan di mana, Bang? Buka? Awal jualan tuh di Tebing Tinggi awalnya. Oh, di Tebing. Tebing Tinggi. Jadi karena di Medan ada cold storage, jadi waktu itu saya ambil beberapa herbal-herbal yang ada di Tebing, di Medan. Datangin, ambil bawa ke Tebing, ambil bawa ke Tebing, gitulah. Dan waktu itu coba-coba buka marketplace misalnya, toko orange lah, toko hijau lah gitu kan. Ya di situ kita mulai gitu. Terus ada beberapa produk yang teman ini juga kasihkan. Nah ini ada produk, jualkan. Nah itu saya akan jualkan. Oh, itu gitu. Awalnya. Baru terakhirnya dari kurma apa berkembang sampai oleh-oleh khas umroh, haji, ada semua di sini. Iya, begitu lah. Bang, boleh dilihat, Bang? Kira-kira sampel produknya. Iya. Mana? Kayaknya. Ada asisten, Bang? Ada asisten, Bang? Asisten kita mana? Oke, lagi. Dan itu sebenarnya enggak, dari perjalanannya waktu kan memang mulai dari online kecil-kecil, dari mulai ketemu sama komunitas, ketemu sama teman-teman gitu kan. Dan salah satunya yang buat Rihlah Store tuh alhamdulillah mungkin Allah kasihkan jalan, dan Ana berkenalan dengan teman, salah satu teman yang tadinya awalnya itu dia yang membeli Ana 1 ton sukari itu. Nah jadi waktu kenalan-kenalan mengenalkan Ana sama satu orang yang sampai saat ini jadi sahabat Ana. Dan Masya Allah beliau tuh dikenal dengan kata orang Nokia. Apa itu? Connecting people. Masya Allah. Dan beliau ada di sini, Insya Allah. Dan mungkin bisa hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Nih, Assalamualaikum. Bang Ridwan tuh, ownernya sama sih, Masya Allah. Oke, begitu dulu. Gari, Masya Allah. Oh ini, contoh produknya? Iya. Ya. Ini untuk bukur itu ya? Iya, ini salah satu, salah satu produk juga lah, salah satu produk yang dijual bukur, ya. Ya. Ini bukur yang diimpor dari, Uni Emirat. Oh, impor langsung ya? Iya. Dari luar negeri ya? Enggak, dari Medan. Ada, cuma di Rihlah Store. Masya Allah. Saya kira tadi coklat ini. Kalau ini apa saya makan? Kalau ini oleh-oleh umroh biasanya dibawa jamaah umroh atau haji. Ya, almond yang masih ada cangkangnya. Masya Allah. Nah, ini orang yang abang cerita tadi ya. Nah, ini orangnya udah familiar nih. Iya, family dan liar juga. Selama ini kan Ana kenal beliau nggak tahu wajahnya. Waktu itu Ana kenal beliau tuh waktu Muslim berdedikasi yang masih di Masjid Al-Jihad. Nah, itu tuh ada counter-counter Samasi. Kita kan tahu Samasi punya produk yang bagus gitu kan. Jadi dari situ ya? Iya, awalnya. Jadi waktu jangan lupa abang itu. dan Bang Ridwan nggak tahu kalau Ana. Oh ini owner Samasi gitu kan. Nah itu, oh ini owner Samasi. Nah tanya gitu aja. Rupanya ownernya Sahih Gallery. Sahih Gallery itu yang paling gedenya Samasinya dan brand-brand lain lah gitu. Jadi Ana dalam pikiran Ana, oh ini. Waktu itu kalau abang kenal Bang Ulung. Iya. Nah Bang Ulung, waktu kami lagi ngobrol-ngobrol di Tebing Tinggi. Beliau bilang, kayaknya kenal dari situ kayaknya. Yes, ya makanya Ana bilang. Jadi waktu itu Ana mau ke beli Samasi lah gitu. Ana kata, ah iya Bang Ridwan gitu. Ana diberi WA-nya sama beliau. Dari situlah mulai. Dari situ Ana ada foto lah Bang Ulung itu. Bu, ini Ana sama gitu. Dan alhamdulillah beliau ini orang yang
mungkin dia nggak kenal siapa Anda, tapi dia balas gitu, ini siapa, ya gitu-gitu. Berlanjut. Nggak berapa lama kita ngobrol di Medan dan ketemu sama orangnya MHM, Walid. Itu di saat kafe kembar. Tidak, anak ingat banget kafe kembar. Ya bang, ya bang ya. Masih ingat bang? Asil lah. Dan nggak berapa lama MHM review ke toko kita waktu itu. Oh, gitu. Dan yang di review apa bang? Ini juga enggak? Ya, enggak, semua jualannya yang bang Fan. Jadi dimakan tes. Ya, setelah naik videonya boom langsung. Dan waktu itu kita viral. Di TikTok lah, di Instagram apa segala macam. Dari followernya cuman 200-an waktu di Instagram, itu sahabat, kawan-kawan, family dipaksain, sekarang udah hampir 5.000, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Dari situlah mulai kita dekat sama pembeli dan customer-nya. Dan langsung kontrak lagi buat iklan lagi. Dan berlanjut ketika ada Muslim Berdedikasi 5 baru tahun lalu. Oh, yang terakhir. Ikut jualan di situ. Dan itu berkat ya wasilah lah dari teman-teman kita yang ada di Tapi masya Allah lah, penghasilannya katanya di satu per hari kalah sama si. Jadi saingan ceritanya. Gitu. Saingan nih sekarang udah saingan nih. Kita sembunyikan informasi. Masih nggak jualan baju lah. Lihat nggak jualan baju. Lagi kita mau coba masuk ke bisnis ini. Masya Allah. Kayaknya lebih cocok ke situ ya. Mau tutup toko yang sana ganti nggak? Jangan ditutup. Cari lagi kerjaan, baru. Bang Fahmi ini. Ada cuan bang. Kan Bang Fahmi tadi ceritanya gini, ada pasar minta apa antum sediain, pasar minta jersey antum sediain jersey. Iya, jadi itu kan supaya bisa membaca pasar itu. Iya, itu kan terbentuk dari dulu lah gitu kan. Jadi waktu itu ada juga kenalan sama teman gitu kan, dia di bidang frozen misalnya. Jadi waktu itu beliau masih kecil-kecil lah waktu itu kan. Jadi ini Zaya Shop nih. Iya, jadi kita invest apa nih yang bisa di situ? Coba jadi kalau frozen kita serahkan ke Zaya Shop gitu-gitu lah. Biasa juga tuh ceritanya. Ya, receh. Kita juga yang nge-review soalnya. Jadi promosi nge-review apa ini? Oke, kita balik lagi bang ke cerita abang setelah hijrah. Ya, artinya setelah hijrah kan sosial itu sudah mulai agak terkikis. Dan pertanyaannya adalah, ketika abang sudah hijrah, penghasilan abang apakah sebesar yang dahulu? Atau sama atau bagaimana? Saat tahun-tahun pertama resign, ini udah tahun ketiga ya, awal-awal lah, mungkin di tahun-tahun pertama resign, ya namanya dapat uang dari hasil pensiun kan lumayan waktu itu. Nah, dan waktu itu kita hampir sekitar 800 juta lah waktu itu. Tapi itu tadi, Allah punya cara gitu maksudnya, Allah cuci itu. Ana pernah ketipu dalam satu hari itu uang ana transfer 400 juta waktu itu. Dan enggak balik. Masya Allah. Ada pun yang balik itu setelah 2 tahun dan itu dicicil dengan ya gitulah gitu. Jadi Allah, cara Allah mencuci itu memang Masya Allah. Dan kami waktu itu enggak punya apa-apa lagi, Ustaz. Karena 400 juta itu yang Anda terima cash, yang 400 juta atau 300 jutaan itu Anda belum terima apa-apa. Tapi dari situ Anda dapat, yang ngambil 200 juta ini, Anda mendapat satu orang, dia kasih nomor telepon satu orang yang memang benar-benar yang sampai saat ini jadi mitra usaha Anda. Masya Allah. Ya, jadi, artinya mungkin kalau kita cerita penghasil, kalau dulu kan konsisten tuh sekian 10 juta terus kan. Ketika jadi pedagang mungkin kan naik turun tuh. Ya. Jadi ketika turun itu pernah nggak terbesit rasa penyesalan? Aduh, kalau aku dulu nggak resign ini nggak sesusah inilah hidup udah. Pernah terpikir gitu nggak? Pernah juga. Ketakutan manusia kan yang wajar ya. Dia setiap orang juga punya kadang-kadang
apakah masih dapat konsisten seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini lah, sampai saat ini ya masih gedean sahih galeri lah gitu. Kok ke mana lagi nih? Kan ceritanya tetap sini. Sampai saat ini enggak jelas dulu, inilah herbal. Kalau dulunya Anan tuh dapat 19 juta tuh kan kotor misalnya bawa pulang sekitar 17-an. Terus ada hutang rumah, hutang kendaraan lagi, macam-macam lagi bawa pulang. Itu tadi ya, Seth. Bawa pulang enggak sebesar itulah gitu. Tapi saat ini kenapa hampir rata-rata di atas. Wah, masya Allah. Kalau event kalah lah jual sama si Arum menjual ini aja nih rupa. Kayak saya riset beli salam TV aja lah, dijualan aja. Sister, kita riset aja. Kita tutup langsung ya. Kalau event di Ramadan gitu, ya pernah sampai dengan juta lebih besar. Margin ya, Seth. Alhamdulillah. Jadi tingginya penghasilan abang sekarang ini ngikutin dengan postur badan lah ya. Solo ya. Bajunya aja. Tapi artinya memang Allah ganti semua itu. Alhamdulillah. Ketakutan-ketakutan awal itu karena kebanyakan gini Bang Ridwan kan. Orang mau resign itu takut jadi miskin. Lu gaji banyak loh. Besar dulu tiba-tiba. Saya ngalamin juga tuh. Oh, ngalamin juga Bang. Iya. Tapi belakangan juga kita juga mikir juga, Ustaz. Ini rezeki apa istidraj gitu misalnya kan kadang-kadang ini tauhidnya masya Allah nih berarti start udah nganggap rezeki apa istidraj kan ya, udah kadang-kadang Ustaz gitu, Allah kasih istidraj kan. Padahal sahabat dulu kalau dia beberapa bulan nggak Allah kasih penyakit dia bertanya sama dirinya Allah nggak sayang sama dia betul Ustaz ya. Penangan. Ini Allah kasih ini. Jadi antum kalau bingung, uang antum banyak kali gitu. Bisa disebutkan ke Ana, nanti kita buat apa gitu. Atau sumbangan ke Ana juga terima. Buat social experience bisa insya Allah. Kalau antum bingung ya, kita istidraj for rezeki. Insya Allah. Ya kadang-kadang gitu. Sempat juga terpikir gitu ketakutan ya. Insya Allah luar biasa. Tapi kembali lagi tadi ke harta tadi Bang ya. Kan sempat hilang itu 400-an juta. Itu evaluasinya apa itu? Karena merasa kebodohan atau merasa ini jalan Allah ini untuk salah satu mensucikan harta Ana atau gimana? Awal-awalnya ya kodrat manusia pasti waduh kok Ana enggak terima ya. Pastilah. Tapi lama-lama ya ini cara Allah mensucikan menyuci. Abang 400 ya. Ana 500 sampai sekarang enggak balik-balik. Kalau abang kan 2 tahun belum balik ya kan. Masyaallah. Abang enggak balik-balik Bang sampai sekarang. Masyaallah. Dari 2015 Bang. Oke, kalau duit abang enggak balik-balik, kita nanti akan kembali lagi Bang karena kita harus rehat dulu nih ya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi enggak kayak duitnya Bang Ridwan enggak balik ya. Tetap bersama kami di Muslim Sirati. Ya alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kali ini kita masih ngobrol bareng Bang Fahmi dan ditemani oleh asisten saya. Udah jadi co-hostnya. Co-host. Oke. Kali ini aja tuh Ustaz. Kontraknya panjang lah ini terus ini ya. Masya Allah biar ada variasi sedikit ya di acara kita ini. Kita pakai co-host. Masya Allah. Kita pakai gitu deh kan sama deh co-host kan. Iya. Hitam kopi putih. Dan. Tapi bukan acara hitam putih. Ya, itu TV sebelah. TV kita enggak hitam putih hitam. Masya Allah. Oke, kita masih ngobrol berkaitan dengan perjalanan hidup dari sosok Bang Fahmi tadi yang lika-liku sempat dulu kecil jualan koran gitu. Nah, kalau abang pernah jual koran dulu enggak? Kalau Ana jual kecil-kecil tuh umur berapa ya? SMP lah gitu misalnya. Kalau SMP kan enggak tuh karena memang kita sekolah atau dikasih apa? Jualan sekolah habis sekolah ngaji habis itu malam les gitu karena paling waktu kuliah ya biasa lah kuliah jualan parfum jersey juga sempat jersey enggak anak parfum sama baju aja tapi bajunya baju kalau sekarang ini enggak boleh ya kayak barang-barang tembakan kayak
Levi's kayak gitu, brand luar gitu, tapi yang palsu. Green Ori tapi tetap namanya palsu. Yes. Green Ori tapi palsu. Sama bukan kayak Ori, jersey gitu. Nah, Adidas itu, gitu. Jualan kayak gitulah. Ya enggak jualan koran lah, agak elit dikit lah kemarin. Ya, tapi alhamdulillah setelah itu kehidupan mulai berubah ketika masuk ke salah satu bank, gaji lumayan. Tapi ditinggalkan semua itu. Itu luar biasa. Anak pengen kan masuk kemarin itu. Masya Allah. Tapi sama juga bang kan? Iya. lebih enggak lah. Ya lebih. Enggak. Ya. Ini ceritanya kantor. Oh, kembali ke Bang Fahmi, ke Bang Fahmi. Ingat kontraknya kohos ya hari iya, ini. Benar sekali. Iya. Yang gibahin iya. Tapi emang kalau pengalaman memang kan apa ya? Kalau Bang apa tadi 20 tahun Bang Fahmi. Umurnya berapa tahun lo? 17 tahun sama junior. Makanya tuh 95. 95 tuh mulai masuk kerja. Iya. Anak setahun kemudian baru masuk kuliah 96. Masyaallah. Masih junior ya, insyaallah. Iya. Tapi ketika keluar itu alhamdulillah keluarga semua mendukung. Ya, tapi mungkin masyarakat lah banyak cuek. Biasalah. Tapi banyak yang kaitan dapat dari kerjaan yang lama, Ustaz. Dan di implementasinya di saat ini banyak seperti misalnya customer fokus, misalnya kita diajari bagaimana customer satisfaction ya gitu. Banyak gitu. Jadi bagaimana kepuasan customer dengan produk yang kita tawarkan misalnya, itu banyak yang kita dapat. Bagaimana menjalin customer tuh supaya datang lagi, kita jaga, kita apa, itu banyak. Ada ilmunya di sini. Ada ilmunya, banyak ilmunya. Anda boleh nanya nggak nih? Iya boleh lah, kok kosok. Antum kan hitungannya super berhasil lah, bilangnya kan dari yang meninggalkan yang lama itu sampai ke sekarang yang udah mungkin berhasil. Income-nya udah 300-500% dari yang lama. Nah, kenapa nggak bisa antum kasih apa ya kayak gambaran tuh ke teman-teman antum yang masih di tempat yang lama itu buat ayo gitu mulai gitu. Ada nggak yang kan ini muslim inspirasi nih, ada nggak yang terinspirasi dari antum nih dari sejak antum mulai dihitung berhasil lah, sejak viral Rihla dimakan halal Medan kemarin, nah, sampai sekarang sampai ibu-ibu berbondong-bondong dapat antum waktu anak ke sana, ibu-ibu semua dalam ya soal Ustaz ini sampai ibu-ibu ngapain? Iya kan yang tukang belanja kan ibu-ibu, oh, ibu-ibu. Biasanya walaupun cuma beli sikit-sikit tapi ibu-ibu tuh ada nggak yang mulai ngikutin jejak antum gitu ya, nggak mesti jual herbal lah, jual yang lain, jual baju misalnya atau menjadi agen farmasi deh <itu bukan. laughs> ada bang, jadi kan mereka juga follow Instagram kita gitu kan, terus masih di kontaknya WA kita kadang-kadang, dia cerita, oh Fahmi bisa seperti kayak gini kayak mana caranya kan, gitu mereka tanya gitu kan, keluar dulu Fahmi bilang gitu. Keluar dulu dari situ. Nah, itu yang mereka kadang-kadang belum. Sebenarnya kalau cuma lihat kita berhasil, lihat kita sekarang ini. Gitu. Dia ngeliat prosesnya ya? Nah, nggak lihat. Prosesnya. Tapi jangan suruh keluar lah, nanti takut dia kalau suruh keluar. Iya. Harus keluar lah bang. Iya, besok langsung dihubungin kan, keluar dulu gitu. Sebenarnya, Ana pun waktu itu kan nggak langsung keluar juga. Itu tadi ngaji. Kalau dia udah dalam agama aja. Dulu ya. Itu dulu belajar, ya ditekankan ya. Belajar. Tapi pertanyaannya setelah apa tuh para apa namanya pegawai-pegawai itu melihat sebenarnya itu paham enggak dia bang, hukumnya itu ya. Bang? Itu kan ngeri loh, Bang. Benar. Paham, Ustaz. Dan teman-teman Ana yang tanya sama Ana kan beberapa teman masih muslim, Ustaz. Mereka paham. Paham, tapi ada juga yang masa Ustadz bodoh. Ini kan dia boleh juga akhirnya. Lihat gurunya lah ya, berarti. Ya. Jangan salah. Awal-awalnya gitu. Orang tua saya, anak juga begitu. Ada juga yang membolehkan, Ustadz ini juga boleh kok. Terus dia bilang lagi, kalau semua orang muslim keluar dari sana, siapa yang nanti? Yang kerja di situ. Kerja di situ. Dan siapa yang mulai? Ya, betul. Tapi itu tadi, Mama, harus ngaji kan, Mama? Iya benar. Kalau Ana itu, kodurulanya nggak kenal ngaji dulu awalnya. Masya Allah. Cuma
gara-gara sebab akibatnya kalau bekerja di ribawi itu dosa pengen itu menzinai ibu kandung sendiri. Yeah. Nah saat itu mamana sudah nggak ada. Itulah yang jadi pikiran anak tiap hari. Masya. Itu aja sih latar belakang anak cuma itu doang. Baru setelah mengenal ilmu agama lebih dalam lagi perlu lebih paham lagi yang lain-lainnya. Itu sih. Oh belum ngaji waktu itu ya? Belum ngaji. Karena menzinai ibu kandung itu dan mama anak sudah nggak ada. Itu anak kepikiran aja itu tiap hari itu. Kepikiran tiap malam itu. Masa sih udah meninggal pun anak harus dzinahi gitu. Gitu-gitu aja. Itu masih awam-awam banget. Luar biasa. ini antung nih. Kembali. Iya. Taruh sumber yang ini. Jadi, maksudnya tadi kan nanti bilang kan ilmu agama ya. Kontrol pas anak itu anak belum mengenal dulu. Ilmu agama itu. Nggak banyak yang kayak itu saatnya. Jarang. Iya. Banyak kan yang udah paham aja itu. Iya. Dia bergejolak sampai berapa. Masih nyari-nyari ya. Iya. Contoh Bang Pamir itu 2 tahun. Iya. Antum berapa tahun Bang gejolaknya? Ana dari awal 2017 udah mulai pusing karena dengar isi kajian Ustaz Erwandi Tarmizi itu. So, kan ada sebab akibat itu pas bab itulah ana pusing dengarkannya. Cuma kodrolo pas papa ana sakit keras. Jadi ana urungkanlah niat buat ngobrol ke beliau karena beliau juga enggak bisa lagi komunikasi. Fokus memang buat ngerawat beliau aja. Sampai akhirnya beliau meninggal 2017 sebelum Ramadan. Pas itu baru ana niat ngomong ke keluarga. Enggak mencoba cari kajian ustaz yang membolehkan gitu kan ada juga loh. Saat itu kodrolo memang enggak ini pula, enggak terpikir buat nyari lagi yang ini karena kepikiran itu salah satu dosanya itu menzinai itu bukan soal boleh enggak bolehnya lagi, dosanya itu menzinai bukan dosa sendiri kan dosanya banyak tuh. Nah itu sebenarnya paling ringan, itu aja jadi enggak nyari lagi yang boleh kan siapa, enggak ada, carikan dosa itu doang aja. Berarti itu memang harus kita motivasi buat teman-teman semua yang masih aktif Ya. Berarti enggak sama ibunya gitu, itu enggak. Tapi selain kisah abang yang tadi, yang ada teman yang nanya abang, pernah nggak coba tarik teman-teman deket? Iya. Coba. Berarti antum belum menginspirasi nih, salah nih, gitu nih. Kalau belum ada yang bisa ketarik sama antum nih? Ada nggak itu? Yang abang coba ini kawan ini kayaknya ini punya hati nurani lah ini, walaupun orang gimana gitu. Hati nurani, Ustaz, ya. Setiap kita ngobrol sama teman yang dulunya bekas teman-teman saya di pekerjaan lama, selalu itu yang kita omongin. Kapan lagi. Tapi kalau dihitung-hitung, anak aja waktu itu 19, mungkin sekarang udah 20, hampir 25 dia tuh. Sayang juga begitu. Iya. Antum aja kemarin 20 tahun 800 juta, dia 25 tahun mungkin berapa lagi ya? Jadi kalau naiknya 10% setiap tahun, hitung-hitungnya mungkin udah hampir 25 dia dapat kan? Kita bilang kayak gitu pun mungkin sebentar lagi pensiun nih katanya gitu kan. Sayang tunggu tangan. Astagfirullah. Ada nggak yang gini bang? Misalnya kan dia ngobrol nih, antum kan udah berhasil sekarang, anu mau lagi antum gitu kan. Ya udah keluar dulu, antum modalin lah gitu. Karena kan orang tuh suka gitu, suka sakok gitu kan. Udah kita nyuruh tapi dia minta kita yang fasilitasi dulu, kita nggak adanya gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada juga ya? Ada. Terus antum apa ya? Ketok ke mana? Kadang-kadang itu barusan, baru 2 pekan yang kemarin. Beliau orang Padang waktu itu, karena kita orang Padang. Tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat, di Padang kan. Jadi karena kita satu divisi, pernah waktu satu divisi dia bilang umurnya saat ini mungkin 50 dan itu boleh resign cepat. Nah, dia bilang habisin di dunia. Iya, habisin di dunia. Jadi dia bilang, "Ami, saya mau resign tapi nanti kamu bisa nggak support saya?" Nah, gitu dia bilang. Support ya, bukan support, minta modal ya. Bukan support. Kalau orang kebanyakan itu minta modal kan. Nah, susah juga kalau gitu. Susah juga. Jangan-jangan udah ada banyak yang minta modal sama Bang. Dan banyak juga yang masih dihubungin setelahnya. Oh berarti ada juga gitu ya, ada, tapi support ya, nggak sampai minta modal ya Bang? Enggak, dia bilang mungkin dia punya, mungkin dia punya modal kan, tapi nggak tahu mau usaha apa. Dia, Fahmi bisa nih jual ini, dia tanya-tanya kan. Serhubungin anak juga lagi, biar komplit jualannya. Iya, di Sumatera Barat udah ada ya Bang? Hah? Udah bisa, ya. Insya Allah. Kita kan the best in the world. Balik ke cerita Bang, the best jadinya ya.
Ini kan musim inspirasi, harus inspirasi. Oh, iya, iya, iya. Perjalanan bisnisnya beliau. Boleh. Oke, balik. Artinya ada juga kan abang, yang abang aja untuk keluar. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang sudah ketarik? Belum ada. Sih. Belum ada. Makanya tadi kan berarti belum. Apa belum kendala itu misalnya gitu? Karena antum tadi terlalu tegas nggak? Keluar dulu. Yeah. Keluar dulu. Jadi orang asyik paham ini pun gitu. Yeah. Mungkin itu yang harus diperbaiki ya, Ustaz. Iya, bahasanya. Dan butuh bimbingan dari Ustaz. Bisa. Iya. Panpiro. Enggak. Itu suruh main dulu ke ini, ke tempat kajian, apa ya. Mana dulu ke Rilastor yang viral itu. Karena nice. Mungkin mereka kan apa, Bang ya? Mungkin takut miskin. Benar. Dengan gaji sebesar itu. Takut juga hilang, Ustaz, ya kali ya. Penghasilan tetapnya itu ya. Padahal sudah banyak yang membuktikan. Dan memang itu janji Allah pasti kan, Sat, ya? Mm-hmm. Tapi banyak yang takut ya, Sat? Iya. Tapi kan, Bang, Anda pernah dihubungi sama salah satu Ustaz, kan? Proses itu kan nggak mudah. Iya. Bismillahnya, antum langsung meroket gitu, kan? Adanya teman beliau itu sampai kayak udah tungkurup, gitu, ha. Sampai kayak gitu prosesnya dia nih. Nah, sampai sekarang juga baru naik sikit-sikit gitu. Itu gimana itu tuh? Nanggapinya, Bang? Itu agak... Itu tadi ya, takut istri dasar dia? Salah satu. Mungkin itu karena jalan. Ya, begitu, Ustaz. Jadi Anda telepon kan, antum Masya Allah ya. Ya antum, pokoknya jangan sampai antum ini nyacetin Anda lah kan. Teman Anda ini udah lebih lama dan antum proses dia parah banget kan. Sampai tungkurup kali lah gitu. Tapi gitu. Itu mungkin jalan Allah untuk mensucikan. Iya, ya, benar. Ya. Itu dia. Bisa jadi sih. Iya. Masya Allah. Tapi intinya kalau kita keluar jangan takut miskin ya kan, Bang. Benar. Kalau itu ya Insya Allah lah. Ya, karena Allah yang memberikan rezeki. Iya. Ya kalau Allah kasih kita kaya, ya kerja apapun, pemulung bisa jadi kaya. Iya. Masya Allah. Ingat sirahnya Abdurrahman bin Auf kan, Ustaz. Ih, Masya Allah. Ini sebenarnya yang kita tunggu. Iya, gimana, Bang, sirahnya? Yang waktu hijrah. Oh, kita semua tahu lah ceritanya kan. Mungkin pemirsa ada yang lupa. Iya, tapi insight dari cerita itu yang Anda sampai sekarang masih ini, Ustaz, masih. Kenapa enggak kita yang kuasai ekonomi dunia? Itu maksudnya kan gitu, Ustaz. Jadi waktu beliau ke Madinah, dia bilang, padahal udah dikasih setengah harta sahabat yang muhajirin ya, Ustaz, kok Ansar waktu itu, dan dia nggak mau, dan dia bilang cuman tunjukkan aku di mana pasar kan itu, Ustaz. Dan setelah berjalannya dia punya harta, terus dia buat pasar di sebelah pasarnya yang terus boleh jualan di sana, betul, Ustaz, ya? Yang boleh bayar kalau misalnya mampu, kalau nggak bayar nggak apa-apa, betul, Ustaz. Nah, jadi Anda menganggap seperti ini, saat ini marketplace kan begitu, Ustaz, bayar kalau ada yang laku, nggak bayar kok nggak pelaku. Ya banyak marketplace yang sekarang yang lagi booming itu, Ustaz. Itu kenapa tidak? Nggak itu yang kita konsepnya Abdurrahman bin Auf yang buat pasar seperti itu. Pasar yang konvensional yang dulu memang udah pasar, sekarang udah ada pasar yang memang dan sekarang dikuasai sama ya bukan kita, Ustaz. Itu, Ustaz. Oke, sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi sih baru memahami, apalagi hari ini saya ditemani dengan kokos saya yang istimewa ini. Semoga kontraknya bisa panjang. Amin. Satu episode aja. Iya, tapi waktu kita sudah habis ya. Ya, kita cukup sampai di sini. Terima kasih buat Bang Fahmi udah berbagi kisah, berbagi motivasi. Semoga para pemirsa semuanya bisa terinspirasi dari kisah Bang Fahmi. Jangan nyerah, Ustaz. Itu tadi. Jangan nyerah. Mungkin kalimat terakhir, Bang. Enggak usah panjang-panjang aja. Iya. Berapa dua patah aja. Untuk para pemirsa dan teman-teman yang belum hijrah. Ini yang susah nih, Masya Allah. Kalau dari Ana yang bisa disimpulkan dari kisahnya Bang Fahmi ini, bahwa kita harus mau keluar dari zona aman kita. Yang kedua, kita harus ikhtiar dan menyerahkan semua hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sangat menginspirasi. Masyaallah. Oke, karena waktu kita sudah habis, kalau ada dari Abang ada yang mau disampaikan? Itu aja. Fotokopi aja lah ya. Iya, fotokopi. Dari Rilastor. Masyaallah. Cintari gitu. Oke, semoga Rilastornya makin maju, makin bertambah cabangnya, Bang.
Ya, makasih juga buat Bang Ridwan dan Maniana hari ini. Semoga ya toko samasenya makin mana dan baju samase kami bisa nambah. Masyaallah. Oke, pemirsa. Satu lagi, Ustaz. Ada. Hashtagnya Rihla Store itu kan. Teman-teman. Apa? Harga cinta saudara kandung. Harga cinta saudara kandung. Masyaallah. Ya, 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 ya. Saudara kandung ya. Iya. Bisa ke sana itu gitu. Iya. Saudara biasa bisa ngutang. Iya. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga antum semua terinspirasi dari kisah perjuangan Bang Fahmi ini, kisah hijrahnya yang penuh lika-liku. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, makasih. Subhanallahi wa bihamdika.